2024 berhenti, beliau harus melihat seorang sosok yang artinya tidak 100% sama dengan Bapak Jokowi, tetapi 80% lah. Presiden ganti presiden kita tidak rasakan sampai pas Bapak Jokowi baru kita rasakan. Bapak nama siapa, Pak? Yapi Holbala. Bapak Yapi, apa kabar hari ini, Bapak? Baik-baik. Puji Tuhan, baik, luar biasa, alhamdulillah. Bapak, ini bagaimana Bapak melihat nih perkembangan NTT secara umum dan Kota Kupang secara khusus di masa sebelum dan sesudah dan sekarang ini Pak Presiden Jokowi? Kalau kita melihat dari masa zamannya Bapak Jokowi dua periode ini untuk NTT ya, pembangunan secara merata dan selalu dirasakan oleh masyarakat kecil sampai ke pelosok-pelosok. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan secara fisik di kota sangat sekali, sehingga kalau beliau 2024 berhenti, beliau harus melihat seorang sosok yang artinya tidak 100% sama dengan Bapak Jokowi, tetapi 80% lah, supaya pembangunan di kawasan Indonesia Timur khusus NTT bisa berjalan lancar dan kunjungannya tidak beda jauh dengan Pak Jokowi. Karena sejaman Pak Jokowi jadi presiden sudah 13 kali beliau mengunjungi pelosok NTT sampai ke daerah-daerah terpencil. Nah, apalagi Kota Kupang, sudah pesisirnya sudah tidak sama dengan dulu lagi. Sudah ada ini apa, tempat-tempat pariwisata yang cukup bagus. Artinya tidak terlalu bersaing dengan kota-kota besar karena dilihat dari ini ekonomi, tetapi dengan adanya Presiden Jokowi maka pembangunan ekonomi, pembangunan pariwisata di NTT hampir sama dengan daerah-daerah yang maju. Wow, luar biasa. Inspirasi betul, teman-teman. Inspirasi betul, artinya bahwa ini bukan cerita hanya omong kosong, tapi ini adalah harapan dari masyarakat kecil yang ada di pelosok Indonesia Timur. Dan saya terpanggil untuk menyuarakan itu. Saya berjuang supaya bagaimana dari Sabang sampai Merauke kita lihat. Ini suara hati nih, bukan suara titipan ataupun apa, tapi ini suara hati betul-betul mau melihat Indonesia Timur mau maju, khususnya di NTT, khususnya saya berada di Kota Kupang, tamu maju. Supaya masyarakat tambah sejahtera, semoga Tuhan memberkati segala perjuangan Pak Presiden selama ini, dan Tuhan selalu menyertai Pak Presiden dalam hal ini memberikan kesehatan yang prima, Bapak ya? Iya, supaya pembangunan-pembangunan yang belum begitu selesai akan diselesaikan oleh beliau dalam periode ke depan. Tapi karena aturan sudah mengikat, sehingga kami minta kalau bisa siapkanlah pemimpin yang cukup merakyat sama dengan Pak Jokowi. Nah, pemimpin yang merakyat yang tidak mengenal sisi segi apapun itu, artinya bahwa dari Sabang suku ras apapun itu. Wow, luar biasa. Kita sudah tahu kemana, tapi ya biarkan Pak Presiden yang menentukan. Tapi memang kita punya planning sudah ada, Pak. Ke sana. Planning kita kan masing-masing. Iya. Tetapi planning kita kan sedikit mungkin ada terbayangnya Pak Jokowi 80%. Iya. Luar biasa. Terima kasih Bapak atas waktu yang singkat ini. Semoga video ini menjadi video bersejarah. Ya. Untuk bagaimana kita melihat Indonesia Timur bisa maju secara umum. Dan Indonesia bangkit. Indonesia bangkit. Dan mulai Pak Presiden bangun dari timur ke barat. Ke barat. Luar biasa. Terima kasih. Puji Tuhan.